Kamu begitu berarti dan istimewa di hati. Selamanya rasa ini sahabat akan terganti. Dan ingatlah kita tua nanti, sahabat tidak pernah pergi, selamanya di dalam hati. Lagu ini gak pernah bosen dan gak pernah gak bikin baper dengerinnya. Ya bareng kan? Yes. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama... Hai, adik A4. Apa kabar kalian semuanya? Para subbreaker aku dimanapun kalian berada. Hong Kong, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Australia, mana lagi nih? Indonesia pastinya. Indonesia. Vietnam, Filipina, pokoknya semuanya dah. Kayaknya udah banyak lagi nih para subscriber-subscriber baru dari negara mana aja. Hai semua, yang sudah bergabung di sini. Terima kasih banyak. Hari ini aku harap kalian nggak pernah bosan nonton kita berdua, karena hari ini kita juga nggak pernah bosan ngereaksiin video Onyo sama Anet nyanyi lagu yang tadi kita nyanyiin tadi. Oh, itu lagu terbaper 2021. Aku belum siap mengcover setuju. Lagu ini setuju nggak lihat lagu terbaper 2021 setuju nih lagu ini banget. Tadi aku bilang kan aku belum sama Raga belum siap mengcover lagu ini karena memang ini aduh butuh kekuatan rasa yang enak banget nggak mau main-main weh. Enak banget karena Onyo sama Anet tuh nyanyiin lagu tuh enak jadi takut insecure wa. Yes benar. Ini aku dapat informasi video ini dari onye underscore love. Terima kasih banyak. Dia banyak banget tuh nge-like foto aku. Terus kak, tolong baca DM. Bro, tolong baca DM. Langsung gue baca. Dan ternyata ada video Onyo sama Anet terbaru. Terima kasih banyak pokoknya para BXB dan semua teman-teman yang selalu ngasih info ke kita. Thank you banget. I love you full pokoknya. Ini Onyo sama Anet nyanyi di acara ultahnya Transmedia. Oh, ini pasti amazing nih. Gak sabar nih. Beneran gue gak sabar. Karena pasti ada sesuatu yang spesial lagi biasanya kalau Onyo sama Anet tampil nih. Tapi sebelum kita bahas Onyo sama Anet, kalian semuanya yang baru ngeklik video ini buruan pencet tombol subrek. Nah, ada di bawah. Jangan sampai tombol subreknya enggak sampai ditinggal. Sama lonceng jangan lupa juga buat dinyalain dan jalan-jalan ke Instagram aku @aidilfikri_kdi sama Instagramnya Raiga @ba4_raigadanindra. Yes, langsung aja kita tontonin Onyo sama Anet sahabat tak akan pergi di Ulta Transmedia. Transmedia coy. Gimana sih ini? Setnya oke loh. Jangan-jangan di ini? Kayaknya studio ya? Trans studio gitu kayaknya deh. Nggak sih? Gayanya Onyo mantep. Sama studionya aku suka sih. Apa ini Trans Studio? Kayaknya sih di Trans aku Studio. Belum ya, kayaknya ya. Masuk Trans Studio jujurnya, aku belum pernah masuk. Kayaknya. Nggak tahu tapi ya. Stylenya oke sih. Mantap. Aduh, bocor lagi. Biarpun bocor suara orang-orang di situ. Audionya agak kurang clear ya. Tapi nggak masalah sih, Onyo nyanyinya. Tapi kita masih bisa fokus ngedengerin suara. Kecil banget suara orang tuh nggak terlalu mengganggu. Kok itu salfok sama gaya rambutnya nih? Oke banget. Iya, gaya rambutnya ada berbeza lagi. Sama nyanyinya. Terasa pedih. Gimana tadi tuh? Sama awal tadi. Ya. Sedih rasa. Apa namanya?
agak di kasih delay kata, gitu ya. Kasih staccato, kasih nah, delay. Staccato. Mantap. Oh, Anetnya udah ada di sebelah nih. Di sini aku ngelihat Onyo sama Anet tuh bukan anak-anak lagi sih. Yes, benar. Kira remaja ya. Remaja. Heeh, ngelihat itu bukan penyanyi lain. Bukan anak-anak, beda banget auranya, udah beda. Gayanya udah beda. Nyanyiannya udah beda gitu. Udah mulai remaja. Yes. Ah, tatapannya bikin meleleh. Aduh, suaranya. Kalian dengarkan suaranya itu begitu pas banget mengalun-alun. Kamu begitu berarti. Itu enak banget. Dan istimewa di hati. Tatapan-tatapannya. Apa ya namanya istilahnya kak? Kalau misalnya dari kita yang agak pakai tenaga terus dilembutin. Iya langsung dilembutin gitu. Itu tuh harus benar-benar punya apa lah namanya ya, bisa halus, bisa, ya, bisa tanpa kecengklik gitu. Nahan ininya tuh, nahan emosinya, nahan power itu berat loh, nahan-nahan kayak gitu. Dan aku suka badannya Onyo, body language-nya Onyo di sini, gaya duduknya nice banget, bener-bener cocok banget. Keren banget. Oh my god. Lagu ini dinyanyiin dan lihat ekspresi mereka tuh jadi tambah baper beneran deh. Serasa nonton drama Korea romantis. Iya ya, bener. Baper-baper. Romantisnya mereka ini enak tau sebenarnya. Iya tau. Gak terlalu nunjukin kayak orang-orang anak-anak zaman sekarang yang misalnya deket lah ya, anggaplah deket. Tapi tuh mereka bisa nunjukin dari body language, nah, itu dari tatapan matanya, nggak perlu. Istrinya tuh langsung cep gitu, nggak perlu sentuhan fisik, nggak terlalu harus banyak. Iya. Gerak gerik tapi chemistry-nya dapet. Ke bagian itunya. Itu bagian itu. Lentur banget ya main ini. Dan nyanyi sambil duduk itu powernya beda sama berdiri. Ya, baru aku mau membahas tadi. Kak ini sambil duduk aja sama baik nih nyanyinya. Ini sambil duduk gak ada berdiri-berdirinya nih dari tadi. Iya. Tapi yang dikeluarkan suaranya semuanya oke banget. Powernya yes. Oke. Apalagi pas high note nih nada yeah. Tinggi. Tetap selalu ada. Aku suka banget kayak Onyo langsung ngalihin mic tuh loh. Kamu begitu berarti dan istimewa di hati. Langsung cep, langsung dimatiin.
dia ngalihin mic itu bagus sih, making-makingnya yes. Onyo tuh nice. Banget nyo, bagaimana itu? Berubah ya dari biasanya. Iya. Benar, aku tadi nunggu-nunggu nih apa nih ternyata di sini ada, tetap ada. Kalian mendengarkannya jelas banget. Semakin berani menunjukkannya. Tiduran di bahu Onyo. Aduh, bener baper ini, bener baper. Endingnya. Udah mah yang... kita dikasih racunnya tadi pas apa namanya itu? Oh, ending itu ya. Mau ending. Dan endingnya bikin tambah baper. Cakep banget. Keren. Gila. Ini baper banget, sumpah ini baper banget. Keren banget. Kenapa baru sih? Kali ini aku lihat Anet tiduran di pundaknya. Sama. Kenapa sih Onyo sama Anet? Gak pernah gitu bikin kita kecewa, penat banget. Iya, selalu terpuaskan. Selalu terpuaskan. Dan kali ini itu. Kita tambah terpuaskan lagi deh. Benar-benar terpuaskan banget sama Onyo sama Anet nyanyiin lagu Sahabat Akan Pergi ini. Keren. Mantul. Dan kita akan mantul. Lebih puas lagi di sini kalau kalian yang nonton video ini langsung mencet tombol subscribe di bawah ya. Dan loncengnya jangan lupa buat dinyalain sama share ke semua sosial media kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya yang kasih tahu ke aku kalau ada video terbaru. Nah, yuk dadah, sampai ketemu bye-bye. Di video selanjutnya.